Oke, kali ini saya akan menjelaskan cara pemakaian mesin las listrik. Mesin las listrik supaya mesin las menjadi awet dan tidak rusak ya. Karena mesin las ini menggunakan teknologi IGBT inverter yang 100% itu komponennya menggunakan komponen elektronika atau komponen yang sangat sensitif ya. Yang pertama itu dari pemasangan aksesorisnya ya. Jadi pemasangan aksesorisnya, electrode holdernya dan air clampnya ya. Posisinya harus sesuai atau sesuai dengan polaritinya ya, karena mesin las inverter itu memiliki polariti plus dan negatif ya. Jadi pemasangan aksesorisnya itu harus sesuai supaya beban di mesin lasnya itu tidak terlalu berat ya. Terus yang kedua adalah pemakaian ampernya ya. Mesin las yang tipe 120 itu memiliki ampernya itu sekitar 120 ampere ya, dengan tipe solid 125 AST multipro yang expert, berarti maksimal ampernya itu sampai 120 ya. Nah, usahakan untuk pemakaian ampere dari mesin las dengan tipe yang 120 itu pemakaian ampernya tidak terlalu maksimal ya, sehingga mesin las ini tidak terbebani dengan pemakaian yang maksimal. Jadi bisa digunakan di bawah 100 ampere ya, supaya mesin las ini awet dan tidak cepat rusak ya. Jadi itu dari segi ampernya ya. Jika mau menggunakan 100 ampere atau pemakaian kontinu setiap hari itu 100 ampere, maka gunakan tipe yang ampernya lebih dari 120 ya. Contohnya yang mesin las 160 ampere atau mesin las yang 200 ampere ya. Yang ketiga itu dari pemakaian elektroda ya. Untuk mesin las dengan tipe 120, pemakaian elektrodanya itu dari 2 mili sampai 3,2 mili ya, maksimal 3,2 mili. Nah, untuk pemakaian kontinunya harusnya itu di 2,6 ya. Jadi tidak boleh lebih dari 2,6 untuk pemakaian kontinu setiap hari, karena jika pemakaiannya lebih dari 2,6 maka mesin las ini akan terbebani di ampere maksimalnya ya. Itu dari elektrodanya ya. Lebih bagus itu pemakaiannya itu 2 mili atau 2,6. Terus yang keempat itu adalah letak atau penempatan dari mesin las ini ya. Jadi usahakan mesin las ini ketika kita mengelas besi atau benda kerja, usahakan mesin las ini posisinya itu ada di bawah ya, atau di bawah di lantai atau di tempat tinggi yang lainnya ya. Jadi jangan ditaruh di benda kerja yang akan dilas ya. Contohnya besi holo yang panjang ya. Jadi mesin las itu ditaruhnya di atas besinya, contohnya bersinggungan dengan benda yang akan dilas ya. Jadi itu tidak disarankan ya. Karena mesin las yang inverter itu memiliki grounding ya, atau memiliki energi di bodinya ya.
Jadi ketika dia ditaruh di atasnya benda yang akan dikerja atau benda yang akan dilas, itu akan terjadi aliran listrik ya. Karena pada dasarnya ketika kita mengelas ini, itu ada aliran listrik yang keluar di elektroda di sini ya. Jadi ini akan mengganggu komponen yang ada di mesin las ya. Jadi sangat sensitif dan bisa merusak mesin las itu sendiri ya. Jadi usahakan jangan bersinggungan langsung dengan benda las yang akan dilas ya. Jadi mesin lasnya, unitnya. Karena nanti bisa menyebabkan mesin las ini jadi kontak body ya dengan pengelasan di outputnya di sini ya. Itu dari penempatan mesin lasnya ya. Jadi rata-rata mesin las yang penempatannya itu bersinggungan langsung dengan benda yang akan dilas, itu bisa menyebabkan mesin lasnya itu listriknya atau apinya tidak akan keluar ya, walaupun mesinnya itu dalam kondisi hidup tapi tidak bisa untuk mengelas ya. Yang terakhir ya, itu adalah colokan untuk mesin las ya. Jadi colokan mesin las, kabelnya usahakan itu menggunakan kabel yang besar ya, karena mesin las itu memiliki daya listrik itu yang tergantung dari pemakaian elektrodanya. Jadi ketika daya listriknya itu kurang atau tegangannya itu tidak stabil, maka akan mengganggu kinerja dari mesin las, sehingga mesin lasnya itu bisa cepat rusak ya, atau cepat mati. Karena pada dasarnya rangkaian elektronika yang ada di dalam mesin las itu sangat sensitif dengan listrik yang tidak stabil ya. Jadi bisa mengakibatkan mesin lasnya menjadi cut off atau tidak bisa dipergunakan ya. Mungkin itu cara menggunakan mesin las listrik yang baik ya, yang benar, supaya mesin las ini pemakaiannya itu awet dan tidak cepat rusak ya. Oke, terima kasih.